Yo, selamat datang kembali di Plus Invest, channel investasi, cryptocurrency, dan lain-lain. Oke, kemarin banyak yang bilang Wing lagi ngepam sampai 600% kalau nggak salah. Lagi ini banyak yang ngomongin sih, karena ini koin yang tidak tersentuh dari mungkin sedikit orang yang ini ya, yang menggeluti dunia kripto. Soalnya dia rankingnya 122. Wow. Dengan harga yang segini loh. 26 perak rupiah ini kalau dirupiahkan ya. Ini saya ganti convert ke rupiah biar enak. Cuma dia ini apa namanya? Ngepam nih harganya nih. Tapi samping itu dia mungkin Wing ini mungkin apa ya? Perusahaan yang bergelut di dunia gaming ya. Game online tapi game yang gambling, game judi mungkin. Tapi dia menggunakan ini blockchainnya, blockchain Tron ini. Wah, ini support by Tron ini. It's okay, ini benar-benar yang mengejutkan ya, bisa ngepam segitu banyaknya. Tapi kapitalisasi dia termasuk kecil nih, masih di kisaran apa nih, juta 8T ya, dengan peredaran supply itu sekitar 313 miliar WIN token dengan supply maksimalnya 994 miliar token. Berarti sudah berapa persen, coba kita hitung bagi supply totalnya. Coba kita kalikan 100%. Sorry, 0,31 kalikan 100%, sekitar 31% peredaran masih ya, masih 31% peredaran supply. Jadi masih ada kesempatan untuk mempunyai harga yang bisa naik, ini masih banyak kesempatan. Oke, kita coba lihat di overviewnya ya, secara keseluruhan dari dia ICO itu di harga 5 perak sekarang sudah naik 27 perak. Wow, di sini dia ECO sempat sideways akumulasi, mungkin dari musik ini mungkin dia lagi naik ya, naik. Coba kita lihat di time frame 7 hari. Oke, dia mulai naik di sini di April, ketika itu dia konsolidasi lagi. Namun dia naik lagi, turun lagi, koreksi untuk konsolidasi. Menurut saya bagus ya, jadi naiknya itu oke gitu loh, baik. Ada koreksi, dimana koreksi itu bukan suatu yang sehat gitu loh. Kita akumulasi lah sebelum kita naik lagi harganya, kesempatan untuk akumulasi. Oke, dia peringkatnya 122, kapitalisasinya sekian, dan ini volume perdagangannya sekitar selama 1 jam tadi saya lihat sudah 1000%, sekarang turun 800%. Tapi so far ini gila nih, naiknya tajam banget ini ya. Coba kita ke webnya Wing. Nah, ini webnya yang ini, kalau kita secara lihat overall ya, mengenai fundamental ini bagus sekali webnya gitu loh. Webnya bagus sekali, meskipun dia mungkin apa ya, game-game gambling ya. Kita nggak usah main game gamblingnya, nggak usah main gamenya, tapi kita coba investasi di koinnya gitu, karena project-projectnya juga masuk akal dan baik gitu loh. Dia juga merupakan support apa ya, support sponsornya olahraga-olahraga internasional gitu. Sini ada TRX yang merupakan blockchain-nya Tron, lalu ini game utamanya poker, dashboard, ini ada top gamenya. Oke, coba kita lihat di dice, kita lihat poker aja. Kita lihat poker. Oh, kurang tahu ini kayak apa nih poker, main poker ini, poker. Wow, jackpotnya dia 55, siapa yang jackpot 55.000 TRX, kurang paham. Cuma kita lihat overallnya bagus ya tampilannya, gamenya. Kita kembali lagi di home. Nah, sini kita lihat di
dia kayaknya kerjasama dan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan gaming ya, Micro Gaming, Plus Gaming, Net Evolution, serta koin-koin ya seperti Bitcoin atau Ethereum, Bitcoin Cash, juga ada Binance dan Tron sebagai blockchainnya. Cukup menarik nih. Terus lalu kita coba ke websitenya, ke Twitternya ya, official Twitternya. Di sini dia sepertinya menjadi penyelenggaranya turnamen Dota. Dia support game-game online gitu ya, Dota. Sangat bagus sekali. Send Win to the Moon. Wow. Sangat bagus sekali. Lalu ini juga ada dia support pertandingan Premier League. Dia sebagai sponsornya ya, antara Arsenal Liverpool pada saat itu. Ini merupakan apa ya? Ini mengindikasi, bisa jadi mengindikasikan bahwa Win ini punya fundamental dan project-project yang bagus gitu loh. Dia mensupport pertandingan yang internasional, sifatnya game-game yang internasional. Jadi kita apa ya? Kayak kalau bisa bukan under value lagi nih, bisa kedepannya nanti harga naik nih kayaknya dengan fundamental dan project-projectnya. Mungkin kita tunggu lagi project-projectnya, nanti saya cari review tentang lebih jauh tentang Wing ini dan yang lagi hits ini, koin yang masih murah kalau saya kira. Dengan beberapa perak kita mungkin sifatnya investing aja, kita hold nanti keberapa baru kita nanti jual. Coba kita analisa secara teknikal ya, secara sederhana. Ini ada Win USDT di Binance. Kita coba ini secara time frame 1 jam 60 menit. Oke, di sini tadi sudah saya gambar secara 1 jam. Kenapa saya buat kotak square di sini? Karena di sini adalah sebuah support setelah dia membuat apa namanya all time high. Dia rupanya di sini koreksi mantul dan ini naik. Nah, ini mempunyai pola yang uptrend ya, karena dia candlenya berada di atas MA50, MA20 dan MA10 pada garis ini. Selama dia berada di jalur ini, dia sifatnya masih uptrend. Namun kita lihat di sini dia mencoba konsolidasi kembali ya, setelah membuat apa namanya titik tertinggi ini, titik tertinggi lagi di apa ini 0,000222 US dollar. Sepertinya dia mau koreksi lagi. Saya rasa itu sehat untuk apa namanya, untuk membuat tren lagi. Ini higher high. Namun kenapa ini saya bisa buat kesimpulan konsolidasi kenapa di sini, karena ada ini apa namanya bearish regular divergence ya. Kalau kita lihat sini, ini kan turun ini indikasi mau turun. Tapi kemungkinan nanti dia seperti di sini ya, memantul lagi membuat area yang baru, melanjutkan potensi uptrendnya. Sementara itu dulu sama 1 jam. Tapi kalau entry back mana ya? Entry back saya kira di sini ya, untuk akumulasi lagi. Oke, semoga dia mantul seperti ini dan melanjutkan uptrend selanjutnya. Oke, lalu kita coba di 4 jam. 4 jam dia ini kan uptrend loh, menukik tajam. Tapi di sini pas uptrend dia mencoba koreksi ya, membuat support di sini. Ini kan membuat support. Lalu ini dia all time high lagi, membuat support di sini. Nah, semoga dia juga ini lagi apa namanya? Mantul lagi untuk membuat support. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti saya akan menganalisa kembali koin-koin yang lain. Jangan lupa komen request koin apa yang mau dibahas. See you.